Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara mengkritik Prabowo ya. Kesalahan Prabowo, Presiden RI yang baru, yang kesalahan yang kedua adalah dia mengajak untuk bergabung Partai PKS, Partai Nasdem, dan satu lagi Partai Demokrat. Ini satu kesalahan fatal ya. Khusus Demokrat ini seharusnya nggak usah diajak gabung ke Koalisi Indonesia Maju, karena dia sudah pada posisi yang tepat sebagai partai oposisi. Sudah dia lakukan dua periode saat dia mengoposisi, mengupside kebijakan-kebijakan Jokowi, dan posisi dia sebagai partai oposisi di saat kekuasaan yang begitu buruk di zaman Jokowi itu menyelamatkan ya Demokrat sebagai bagian yang tidak terlibat dalam merusak negeri ini di bawah rezim Jokowi. Tetapi ketika Prabowo menerima atau mengajak masuk atau menerima, maka blunder yang dilakukan oleh Partai Demokrat adalah benar-benar sebuah menjadi kenyataan historis. Apalagi ketika menerima dan mengucapkan terima kasih kepada PKS dan Nasdem dan juga PKB, yang tiga-tiganya mendukung Anies Baswedan, dan Anies Baswedan kalah dalam pertarungan Pilpres tanggal 14 Februari 2024. Seharusnya kenegarawanan Prabowo itu harus ditunjukkan ketika dia menolak ya bergabungnya Nasdem, kemudian keinginan bergabungnya PKB dan PKS. Kenapa? Karena sebagai pihak yang kalah dalam fatsun demokrasi, harusnya dia menjadi pihak yang menjadi oposisi dan biarkan pihak pemenang yaitu Prabowo dan partai-partai pendukungnya itu menjadi pihak yang memerintah, sementara yang kalah harus ada di barisan oposisi. Kekeliruan Prabowo adalah bagaimana potensial kerusakan negara di bawah pimpinan Prabowo nanti. Itu adalah kesalahan Prabowo sendiri ketika dia mengajak bersama-sama ya PKS, PKB dan Nasdem untuk sama-sama merusak kehidupan demokrasi 5 tahun ke depan. Pada hari pertama Prabowo sudah merusaknya, karena seharusnya dia tidak menerima ya PKS, Nasdem, dan PKB itu bergabung supaya demokrasi matang, karena ada pihak oposisi atau ruang-ruang oposisi itu diperluas karena pihak yang kalah itu berada pihak oposisi. Ini yang kalah malah diterima oleh Prabowo. Itulah kesalahan kedua Prabowo di hari pertama, yaitu menutup ruang-ruang oposisi sehingga proses-proses demokrasi itu tidak menjadi matang karena ulah dari kekuasaan yang ingin menyatukan semuanya dengan tesis bahwa dengan paradigma bahwa bangsa maju adalah kalau semuanya bersatu. Itu adalah langkah yang keliru. Bangsa yang maju adalah kalau keadilan itu ditegakkan pada semua lapisan masyarakat. Pada titik ini kita masuk dan menjebol ya argumentasi Prabowo bergabungnya partai-partai seperti Nasdem, PKS, dan PKB itu justru untuk memperkuat atau untuk membuat Indonesia lebih maju. Justru kehidupan demokrasi mundur di tangan Prabowo yang menerima mereka untuk berkoalisi, yang seharusnya Nasdem, PKS, dan PKB haruslah berada di barisan oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Namsuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi.
Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suara, ngapa namanya Masjid Enam Suara, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita, apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin nama aja, Enam Syuhada. Enam Syuhada, ya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu kol aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam, lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Front Laskar Front Pembela Islam. Dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sobron Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.